Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Boboto Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan ngangkat tema tentang Robert Pantau cedera David da Silva dan Bruno Catanyede. Dua penyerang asing Persib Bandung, David da Silva dan Bruno Catanyede, rupanya tengah mengalami cedera jelang laga melawan Persibaya Surabaya Sabtu 19 Maret 2022. Dikabarkan Robert Albert, pelatih Persib Bandung, David da Silva kembali akan dipantau kondisinya setelah ini istirahatkan di laga terakhir kontra Madura United. Ya, David terlihat ada kemajuan, tapi dia masih dalam penanganan. Kemarin kami libur sehingga tidak ada sesi latihan, dan sesi latihan kali ini kami pantau bagaimana cederanya. Kami akan lihat apakah dia sudah bisa ikut bergabung latihan atau belum, kata Robert kepada awak media. Meskipun David da Silva harus menepi, justru Bruno Catanyede bisa unjuk kemampuan. Masuk sebagai pemain pengganti versus Arema FC, ia mampu melakukan brace. Kembali dipercaya melawan Madura United, penyerang asal Brazil itu lagi-lagi membuat ulah dan mencetak brace. Kemenangan 3-2 melawan Madura United saat itu juga memberikan sedikit masalah bagi Bruno Catanyede. Ia mengalami masalah otot di bagian lututnya. Kondisi itu yang membuat Robert Rene Albert menggantinya dengan Zalnando. Ya, untuk Bruno dia ada masalah pada otot yang tertarik di belakang lututnya, dan itu seharusnya bukan masalah besar. Tapi dia juga masih di bawah penanganan tim medis, dan dalam latihan nanti kami pantau seberapa jauh proses pemulihan cederanya, papa Robert kepada awak media. Nah, itu dia beberapa berita tentang Bruno Catanyede dan David da Silva yang sempat mengalami cedera, dan mudah-mudahan bisa bergabung kembali bersama tim untuk melakoni laga hidup dan mati melawan Persibaya Surabaya, memperebutkan gelar juara musim ini. Semoga saja Persib Bandung menjadi juara musim ini. Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Boboto Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara.